Selepas Noor Rawatner berjaya diikat, seorang lagi pemain Jordan bakal sertai Selangor FC. Selangor secara rasminya sudah pun menandatangani kontrak lanjutan mereka bersama pemain tengah kebangsaan Jordan, Noor Al-Rawabdeh untuk saingan musim hadapan. Beliau menamatkan musim pertamanya dengan 28 penampilan di mana dia turut menyumbang 5 gol dan 3 bantuan jaringan secara keseluruhan. Rawabdeh yang menyertai Selangor pada tahun lalu jelas menjadi antara kunci kekuatan utama pasukan berkenaan bersama aksi cukup meyakinkan di posisi tengah Selangor. Ketika ini, timbul tanda tanya jika Selangor mungkin akan meneruskan trend mereka seperti tahun-tahun lalu untuk menandatangani dua pemain Jordan bersama pasukan. Untuk rekod, Selangor pernah menandatangani Irmat Bahar, Adil Rahman serta Yazan Al-Arab yang merupakan pemain kebangsaan Jordan. Nama-nama dicadangkan oleh peminat Selangor, pemain seperti Moussa Al-Tamari serta Yazan Al-Naimat antara sesuai memperkasakan posisi serangan pasukan. Nama bekas penyerang Kedah Darul Aman iaitu Mahmud Al-Mahdi turut menjadi perhatian penyokong The Red Giants untuk aksi musim hadapan. Selangor mungkin akan menandatangani seorang lagi pemain kebangsaan Jordan dan memfokuskan kepada aspek serangan bagi saingan hadapan untuk menggantikan Idmat Iron Delville yang dilaporkan tidak kekal bersama kelab itu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.